Pemerintah Kota Cimahi pemirsa Jumat petang melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah industri di kawasan Kota Cimahi. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari uji coba operasional penuh industri di masa PPKM level 3 Kota Cimahi. Salah satu industri yang dilakukan sidak oleh pemerintah Kota Cimahi pada Jumat siang yakni PT Nishinbo Indonesia di kawasan industri Nanjung Kota Cimahi. Sidak yang dipimpin langsung PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana membuat jajaran manajemen PT Nishinbo Indonesia kebingungan. Dalam kesempatan tersebut, Ngatiana pun berkesempatan berkeliling di dalam industri untuk mengecek secara langsung sarana-prasarana, sistem kerja industri, serta penerapan prokes. Ini pun tidak disengaja, kita rencanakan juga mendadak, kita sidak di PT Nishinbo ini. Ya, sebagai perusahaan ini adalah sebagai uji coba dalam pelaksanaan operasional sesuai Inmendagri nomor 35 yang mana operasional ada 8 PT atau 8 perusahaan yang sebagai uji coba. Nah, ini kita harapkan cek di lapangan, ada kekurangan-kekurangan, kalau masalah kerumunan sih tidak ada, jelas tidak ada. Kristiana Sri Manunggal selaku pelaku industri pun mengungkapkan terdapat sarana-prasarana untuk dilengkapi dalam penerapan prokes, salah satunya penyediaan hand sanitizer. Rencananya mulai Sabtu ini operasional pekerja akan dilaksanakan full 100%. Tapi memang sehari-hari kami begini, ya kami ada kekurangan sanitizer tadi ya sudah. Ini tadi kami sedang ada sosialisasi dengan para manajer, jadi mungkin besok kita sudah mulai. Pemerintah Kota Cimahi pun berharap uji coba operasional 100% di PT Nishinbo bisa menjadi percontohan untuk industri lainnya, terutama dalam penerapan prokes di masa PPKM level 3. Diketahui sedikitnya ada 8 industri di Kota Cimahi yang menjalani uji coba operasional 100%, di antaranya adalah PT Nishinbo Indonesia. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.